Kita awali berita pertama dari Mamuju. Pemirsa, sebuah rumah warga alami kerusakan pada bagian terasnya akibat kecelakaan yang menimpa sebuah mobil di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju. Bahkan satu unit motor berjenis Jupiter RX King nyaris hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, supir dari mobil tersebut hanya mengalami shock. Sebuah mobil Toyota Hilux berwarna orange dengan nomor polisi DC8989DK mengalami kecelakaan. Akibatnya, satu rumah warga mengalami kerusakan pada bagian terasnya dan satu unit motor berjenis Jupiter RS King yang tengah berparkir nyaris hancur. Mobil yang melaju dari arah Mamuju menuju Kecamatan Kaluku ini ditumpangi dua orang. Tampak mobil tersebut terlihat ringsek pada bagian depan dan samping. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, sopir mobil hanya mengalami syok. Menurut Herman, salah seorang warga Tadui yang melihat kejadian tersebut, peristiwa kecelakaan terjadi saat warga usai menjalankan sholat subuh. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, akibatnya warga sempat panik dan kaget. Herman menduga kecelakaan tersebut dikarenakan pengemudi dari mobil tersebut mengantuk. Apa yang tabrak ini? Rumah baru ada motor saya. Siapa punya motor? Parkir di jam berapa tadi? Jam ya perkiraan motor mana mi? Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.